wabarakatuh. Selamat siang sahabat berkah. Kita lagi berada di kandangnya Pak Oji Cipasung. Ini ayamnya masih masa brooding. Ini ayamnya baru umur 5 hari. DOC-nya BM, tapi alhamdulillah ayam bulat-bulat, bobotnya standar, yaitu 140 gram. Ini luasannya 50 ekor per meter. Ini sekamnya kering, tidak bau. Ayam juga agak kepanasan, suhunya hangat. Jadi di dalam masa brooding ini kita atur pemanas sama udaranya. Ini kandang close dengan 3 kipas, jadi bisa disetting untuk aliran udaranya. Ini ayamnya, alhamdulillah sehat-sehat. Ayam aktif, lincah. Lincah ayamnya, alhamdulillah sehat. Matanya bersinar. Dan ada beberapa yang penting. Ini penyebaran ayamnya, alhamdulillah nyebar merata. Ayamnya nyebar, alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat, tadi ayam agak kepanasan. Sekarang mari kita lihat suhu yang ada di dalam temtron. Suhunya 31,8. Tapi ayam agak kepanasan. Ini temtron, alat ukur suhu. Ini settingannya, suhu 32, 345, 34, 35. Opron 1, op 4. Kita turunkan suhunya 31,5 untuk ayam umur 5 hari karena masih butuh hangat. Ini temtron, alat ukur suhu di kandang. Ini panel box. Ini alat untuk program lampu otomatis. Jadi lampunya akan mati secara otomatis untuk menjalankan program lampu yang telah disetting. Dan ini ada lagi, ini adalah alat otomatis genset. Alat otomatis genset, bila mana mati lampu, ini akan otomatis langsung nyambung ke genset untuk nyala. Jadi aman insya Allah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.